Vicky, Gotik, lu daripada stand up stand upan kabur-kaburan, mending gua kawinin lagi lu berdua. Maksudnya lu? Feeling gua balikan nih. Sebenarnya gua nih disuruh roasting Saskia Gotik, tapi karena ada lu dia nggak mau duduk di sini. Kenapa dia nggak mau duduk di sini? Ya. Ya udah nggak apa-apa dulu aja mau duduk di pelaminan. Laut dulu deh laut. Gotik, Gotik, Gotik. Gotik. Gue disuruh roasting lo sini. Saskia Gotik. Sebenarnya gue enggak bisa kalau ngejelek-jelekin teman sendiri. Apa enggak bisa? Bukan enggak bisa, lu udah banyak banget ngejelekin gue. Sebenarnya Gotik, mendingan lu jangan duduk. Paha lu kayak ayam boiler. Gue tuh kalau ngelihat kisah cintanya Gotik sebenarnya miris. Hah? Kisah cinta gue miris-mirisan lu, Shay. Karena gue sebel banget sama Gotik. Dia tuh nggak pernah nyontoh gue. Gue tuh pernah sama orang India. Tapi kandas. Wes, benar. Tapi Gotik udah ngelihat gue jatuh ke lubang, dia malah mau ikut jatuh ke lubang yang sama. Sesuai sama nama lu, Gotik G. Apaan G? Artinya apa? Gotik namanya. Oke. Okay. Oh. Oh. Orangnya sih lihat-lihat lumayan cakep. Cakep. Te, 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 te. 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 Takutnya sama Vicky Prasetyo. I, 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 i. Itik goyangannya. Cakep. Kak. Kak. Kisah cinta lu miris banget. Tapi sebenarnya Saskia Gotik itu namanya seharusnya pakai nama asli lu, Surkiani. Kenapa mungkin dia malu kali namanya karena terlalu kampung. Jadi apalagi yang gue bisa ejek dari lu ya? Banyak sebenarnya, gak usah malu-malu kali, sikat aja. Gue pengen ngejek tapi gue gak enak. Kalau gak enak kasih kucing. Sebenarnya Gotik itu suka ngata-ngatain Vicky, tapi hatinya mungkin masih ada rasa. Karena gue tahu satu yang diharapin dia dari seorang Vicky Prasetyo. Apaan tuh? Permintaan maaf Vicky ke orang tuanya Saskia Gotik. Yes. Tapi gue tak itu nggak akan terjadi. Yes. Tapi kalau itu terjadi, apa lo mau balikan sama dia? No. Kalau itu terjadi lu balik berarti sekarang. Bagus, berarti dia adalah lelaki seutuhnya, lelaki yang bertanggung jawab. Gue paling seneng lagunya Saskia Gotik itu yang judulnya Bang Jono. Menurut gue itu lagu liriknya benar-benar dari hatinya seorang Saskia Gotik. Tapi gue rasa lu salah judul, Nong. Seharusnya bukan Bang Jono. Siapa? Bang Vicky Prasetyo. Sekian dari gue, roasting Saskia Gotik.